pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Mana? Kau udah enggak puas kok, nanti aku akan bisa makan. Ya kau makan jeruk tadi kan? Pakai deh lah. Kan ceritain Bang Rian. Kayak aku ini mayang. Tapi senyum tidurnya lu. Bisa pula sama-sama. Oke guys, ya nih jadi nih orang ini lagi sahur ya guys. Nih kalian bisa lihat nih Iwan Pajar. Orang tuh subuh-subuh datang ke rumah aku sahur. Saya tuh nanti balik lagi tidur. Jadi guys, aku udah siap makan. Aku mau goreng sosetel yang pernah aku buat di video sebelumnya guys. Ini lanjut rombongan sama aku gantian makan. Kegiatan, ikutin kegiatan aku ya guys. Nih, aku buat goreng sosetel guys. Karena menurut aku nanti gak bisa makan lagi. Gitu kan. Dan ini masih ada. Ini sosetel sama risol ya, tapi aku goreng sosetelnya aja. Nah, kita masih minyak secukupnya. Apa? Iya, aku ini doang ya. Wak miskun, susah kali kalau wak miskun suruh bangun. Jadi ini saatnya nyemil-nyemil dulu ya guys, kan udah siap makan guys. Terus nanti ini mau diangkatin lagi ya. Ini udah sore, kami mau masak dulu ya guys. Terus ini mamaku katanya mau manggang. Ini manggang kok ada santan. Ini cuman nes. Panas banget dong. Emang ada beli kangkung? Oke okay guys, lanjut. Jadi kami di sini mau buat bukaan puasa ya guys. Dan di sini ini udah sore hari gitu. Jadi aku di sini mau ajak kalian sebelum kami buka puasa, kami menu hari ini apa aja yang mau kami buat. Nah, di sini aku mamaku mau buat cenil, terus kasih gula santan kayak bubur gitu. Enggak tahu dia aku namanya apa, cenil atau apa gitu ya kan. Nah, ini pertama dibulet-buletin, terus ada yang lepes dan ini dalamnya ada kelapanya guys. Kayak gitu. Nah, kusulap pasti nanti jadi banyak. 1, 2, 3. Cereng. Belum ya. Nah, langsung aja di sini aku sulap jadi banyak, guys. 1, 2, 3. Cereng. Ah, ini dia. Banyak kan, guys? Nih. Nah, terus ini langsung kita buat apa kuahnya dulu. Itu santan. Nah, ini dia. Buat kuahnya, pertama gula merah dihancurkan, terus dikasih pandan, and then terus dikasih santan, tapi kadang masih kayak gini ya, kayak gitu kan. Terus nanti setelah ini dipanasin, ini diperes dulu santan-santannya ya. Jadi terus ini nanti dipanasin seperti ini, terus dikacut terus sampai mendidih. Kalau nanti udah mendidih, baru dimasukkan yang kami buat tadi. Seperti itu guys. Nah, jadi ini udah mendidih, udah kami masukkan juga cenil-cenilnya kayak gitu. Dan ini sampai dia nanti matang, baru dimatikan guys. Dan di sini mama aku mau buat sayur juga guys, sayur bayam. Di apa putih sayur untuk kedatangan plansnya ya. Lihat orang ini udah jam 4 guys baru bangun. Gila nggak, dari subuh baru jam 4 baru bangun. Itu orang Bang Rian, susunya gondal ganti buat vlog entah apa gitu kan.
gitu. Mau nggak record ya guys, sana laki-laki semua. Nah terus ini anak Bidu, Aira, dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Dadah. Aira, dadah. Kok kayak... Apa? Dadah. Nah, jadi ini anak tetanggaku ya guys. Dadah. Jadi bagi kalian yang nanya, ini siapa? Anaknya siapa, Kak? Jadi itu anak tetanggaku, guys. Aku suka oke, juga guys, bawa dia ke sini gitu karena itu teman juga gitu. Dadah. Mikir suaranya kayak acil. Tak mentalnya. Dadah. Oke guys, jadi kami di sini mau ngabuburit. Di sini rame banget guys, cuman ini yang recordnya pas sepinya ya. Dan terus di sini aku juga ngajak anak tetangga yang tadi namanya Aira, menyenangkan dia guys di tempat ini. Di sini tuh rame ya sebenarnya kayak gitu. Biasa kalau udah mau apa malam dia rame nih. Dia juga banyak tempat-tempat permainan untuk anak-anak di sini. Tuh kalian bisa lihat sendiri kan, tuh adik aku si Tiwi. Sekalian nunggu buka, kami biasanya kayak gini guys, ngajak jalan-jalan sore dulu kayak gitu. Jadi guys, kami nunggu buka puasa ya bocilnya bersih. Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Mana kalian di sini guys cari suami, mana tahu ada. Jadi namanya Puja Sera. Kalau orang Bangun Jaya pasti pada tahu. Nah, di sini kami juga masih nungguin si bocil untuk puaskan main ya guys. Tuh kalian lihat mukanya itu kayak muka-muka tegang, antara tegang dan senang, I don't know gitu ya kan guys. Tuh kalian bisa lihat sendiri, pertamanya dia tuh takut banget dinaikkan ini dan akhirnya dia juga nggak mau turun. Nah kalian bisa lihat-lihat muka polos dia tuh, ha. Entah muka tegang senang, entah muka tegang takut. Hey guys, jadi saya Wak Miskun itu susah bangun ya, padahal udah mau buka puasa. Oke guys, kalian jangan salpok sama Wak Miskun. Kenapa dia tidurnya di lantai? Dia tuh sudah kan suruh tidur di kamar, tapi dia nggak mau. Dia cuma maunya di lantai, katanya dia, panas. Dia aja dibangunin sama adikku juga. Ini karena gue nih dolar ini mau ngintip nih, sayang gue aja kayak dibangunin. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Wak Miskun, gempa ini. Bangun, Wes, buka. Dia mau dulu main ditarik, tapi nggak sopan lah. Nggak lagi nggak. Biar Wes kan, Wah. Kita aku ini mayat, tapi senyum tidurnya lu. Rumahnya ini. Lo perlu aku udah tua ya, bos. Malah jadi tawa dia. Kita topi muan. Jadi guys, ini kami mau buka dulu ya guys. Nah, jadi ini udah dipersiapkan. Maya makan ketupat di rumah. Dibuka sanginya, Win. Gak usah kalau asas. Jadi guys, ini kami sedang menunggu buka puasa dan apa ya, menu yang kami buat tadi. Tapi aku nggak record banyak, cuma hanya beberapa doang guys. Ya, kau makan jeruk tadi kan? Kalian ceritain Bang Rian makan jeruk dia. Bisa pula nggak tahu makan jeruk? Ala kau kan, kamu nggak sengaja. Padahal dia mau makan yang dia mau rencanakan. Kau pun udah kan minum air keran tadi ya, pas mandi.
Alah, jujur mukamu cerah kali soalnya. Beda sama yang lain. Dari semalam lu aku kalau puasa mana pernah aku juga apa? Tawa. Harus tawa. Senyum. Masih lama muka. Dia bangun lu amis kan? Iwan yang bangun. Oh, orang bapaknya. Nah, jadi guys, orang ini lagi pada nunggu buka puasa lihat lah. Udah pada disiapkan minum, padahal belum buka lagi ya. Nah, orang tuh kayak gitu, kalau buka puasa tuh kayak udah disiap-siapkan nasinya, piringnya, padahal belum buka. Jadi nanti pas sudah buka tinggal makan, kayak gitu. Itu kawanku itu lah. Udah ajan. Nah, jadi ini udah ajan guys, dan ini kami mulai menyiapkan makanan. Jadi siap buka puasa, orang ini salat maghrib. Baru nanti saya tahu ya, orang Iwan, Fajar, itu orang Alwin, orang tuh langsung ke masjid karena orang tuh cepet makannya. Kalau ini, mau lihat. Tuh ya guys, udah guys, aku mau sholat juga guys. Jadi setelah sholat, si Aira juga bangun guys. Nih. Ala Toha Rasulillah. Buka bajunya? Enggak, aku lelah, masa dibuka bajunya. Oh guys, jadi guys, ini kegiatan kami ya. Ini kami baru selesai buka. Terus ini kami nanti mau sholat apa, terawih. Tapi sholat terawihnya jadi nanti sholat terawihnya aku record, tapi kayaknya gak sama preman kecil deh, kayak gitu. Wah, ini lah kegiatan kami guys setelah buka puasa, kayak gitu. Dan terima kasih lo guys sudah mengikuti. Nah, lihat nih anak tetangga sampai sore belum pulang-pulang, udah malam. Tadi minta dibuka. Nah, tuh si Loer ya guys. Coba Alvin woy. Salatullah salamullah ala Toha. Dan nih guys, sama pringkau-pringkau kayak gini tuh dia tuh takut ya guys. Padahal ini gak gigit loh. Kita lihat nih ya. Ini nak. Dia tuh orangnya jijian guys, si Aira itu. Ya Allah, ini gak apa-apa loh, dek. Coba ini. Udah guys, maghrib loh. Yaudah guys, kayak gitu kegiatan kami hari ini ya guys. Hah? Dia udah marah guys, yaudah guys.